Halo, kocok-kocok kabeh, pripun kabare? Muga-muga kanca-kanca iki diparingi seger waras lan diparingi rezekine sing lancar. Oke, misalnya rezekine lancar kan kepenak awake dhewe. Ekonomi tercukupi, semua kebutuhan keluarga yo tercukupi. Aja ngasih awake dhewe iki ngasih kekurangan ekonomi. Wes satu mana foto sukses kabeh, amin. Oke, kocok-kocok balik mana nih channel oplo-oplo seperti biasa teman-teman ingin sampaikan. Sebelum lanjut ke video ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena kocok-kocok wes gelem ngeklik video ini dan kocok-kocok wes gelem nonton video ini sampai rampung. Nah, jadi aku ki seneng. Apa meneh kocok-kocok ki gelem like video ini, aku malah tambah seneng. Bisa aku ngupload video niki kan yo ben sekeren opo ben iso ngibur kanca-kanca. Jadi kanca-kanca iku ben duwe hiburan entuk HP. Dadi ora dolanan game, yo sekali-kali hiburan. Karena pikiranku yo butuh hiburan, perlu refreshing. Nek koyo kakek iki kan dene kan kok misalnya kan koyo mungkin lagi mutek pikirane kan lagi suntuk pikirane. Ya dene iki ning kafe. Lha yo kakek ini kan ning kafe. Nah, ini kan koyo apa jenenge? Nenang no suasana pikiran. Jadi mbak iki dina tinggal nongkrong ning kafe. Iku lek sing duit-duit. Dan sing ora duit misalnya pas-pasan ya kan. Wis ning omah ya kopi dhewe padha wae. Ya kan? Mungkin karo iso ngamun wis cita-citanya sebenarnya ke depan nih pengen ke piye kehidupan ke depan kudu piye ya iku kudu ono rancangan koyo ngono iku tapi nek tak delok-delok kae kafe tapi kok sepi ya kok gak ono pengunjungin maksudnya kadang kan kafe kan rame kan wong sliwar suara musik ya kan yo ono ngombe nih tapi ya orang ngombe ono cemilan nih kafe nanti coro tapi ya nih kafe tapi baju ini gue sederhana sekali mungkin kakak iki wangi kan wangi sederhana ini enggak mau bermewah-mewahan coro penampilan obonannya penting gue nyekel duit nah ngono prinsip api ini gue enggak perlu penampilan yang diutamakan tapi yang diutamakan itu punya uang banyak nah itu loh jadi penampilan tuh enggak kayaknya ini kan penampilan sederhana makanya dia kan guys pasti dia udah yang pernah soalnya satu pungkiri paling kepenak untuk duit berah orang duit tanggungan orang duit utang orang duit apa ya kan sekepenak udah bukan ditenang oke teman-teman mungkin cukup ya video dari saya semoga teman-teman bisa termotivasi untuk semangat bekerja semangat mencari uang menabung oke teman-teman selamat beraktivitas sampai jumpa di video berikutnya bye bye.